Sorry ya, penonton sebentar ya, saya lupa ngebrief yang di studio. <laughs> kayak seolah-olah kayak ngefans gitu loh. <laughs> ya. Kamera kayak bisa ke sana lagi terus balik ke sini dibantu ya kamera biar lebih hype-nya lebih terasa. Tolong kamera dibantu jangan langsung deke dari sana ke situ ya. Lang lagi ya. Gak usah pakai bumper. Oke. Okay. Yang lain yang di rumah tutup mata dulu sebentar. Oke. Okay. And action. sudah sudah menanti berapa lama untuk bisa tampil di acara ini nonton secara Hah? dua tahun bohong banget dua tahun acara ini kan baru satu tahun teman-teman ya yang ini bohong aku tanya sekali lagi sudah menanti berapa lama untuk bisa masuk ke studio nonton acara ini secara langsung tiga bulan aja kan gitu. tiga bulan lebih realistis tiga bulan wow thank you yang di rumah apa kabar? Semoga sehat-sehat. Yang di studio juga semoga sehat-sehat. Tamu saya keren-keren semua. Nanti akan ada band Art of Three di sini akan perform. Ini katanya ada band baru yang lagi happening banget. Tapi sebelum itu saya mau ngundang ini seorang tamu yang dia bukan anak baru, sudah lumayan lama. Tapi setiap dia muncul, saya suka nggak suka. Soalnya pasti kalau dia muncul nanti tepuk tangannya lebih riuh, riuh lebih dari aku. Denny Wahyudi, Baik sekali. Kami sehat? Sehat sekali. Tete. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat banget. Tadi tuh mereka sebetulnya pas uh -huh. aku bilang Denny Wahyudi, tepuk tangannya masih rada bingung gitu. Karena siapa Denny Wahyudi gitu loh? Nama saudagar di Brunei. Nama Raden Mas Denny Wahyudi. Iya. Kalau di Brunei gak pakai Raden Mas kali? Gak pake. Silahkan duduk. Hmm. Tapi saya baru pertama loh dari dulu dipanggil Denny Cagur, Denny Cagur. Baru Teteh manggil Denny Wahyudi. Gimana rasanya? Senang karena itu uh, nama asli iya kan nama itu kan doa Bener. nama dari orang tua atau nama dari tetangga nama dari siapa dari Yudi? dari orang tua iya makanya ada artinya nggak katanya pernah nanya nggak uh, Denny itu pangeran Wah, itu... Sebentar, sorry, jangan ngarang, tolong. Ingat ya Den ya. Di acara ini selain yang nonton anak-anak mahasiswa, Tuhan juga nonton. Tuhan oh, iya. juga selalu memperhatikan gerak gerik kita. Iya, iya, Jadi iya. tolong, Deni itu artinya apa? Deni itu artinya uh, tampan. <laughs> Oke, okay. nggak masalah ya, boleh. Wahyudi Wah, anak baik. Jadi si tampan yang baik baik. Anak baik yang tampan. Luar biasa. Semoga itu doa yang dari kecil kamu. Bener-bener kamu uh, perlihatkan dalam kelakuanmu waktu kecil nakal atau baik atau sekedar tampan aja? Uh, medium, medium, tingkat kenakalan. Apa medium. itu medium? Enggak uh, nakal-nakal amat. Apa itu enggak nakal-nakal amat? Hal paling nakal yang pernah saya lakukan waktu itu paling uh, manjat ke Gapura, ngambil tampah yang 17-an, huh? yang empat 17, Iya aku tahu nah, itu. Nah dulu tuh yang angka 45 sama 8 udah diambil sama temen. Misalnya ngambil cuma dapat yang angka 17. Napasnya nah, bambu yang saya injak patah, patah. Sehingga uh, saya jatuh tapi celana pendek saya masih nyangkut di atas. Akhirnya ketahuan. Dan akhirnya saya lari ke rumah dengan nutupin pakai tampah yang saya dapat gini. Lari dengan. Oh, celana. tunggu dulu sebentar. Oke, jadi celananya semuanya terbuka. Nyangkut di atas. Jadi kamu nggak pakai celana? Untung ada tampah. Paling nggak tampak depan tertutup. <laughs> itu hal paling nakal ya? Iya paling Ada... gitu naik-naik manjat-manjat karena nggak bisa diem dari kecil. Oh gitu. Kenapa nggak hmm. bisa diem? Itu karena apa penasaran aja atau bosan aja di rumah atau supaya sengaja cari perhatian? Nggak biar seru aja larian, larian gitu jadi. Dan waktu itu lagi ngetren memang ngambil barang di, ngambil apa uh, sign oh. sign seperti itu di acara kemerdekaan 17 Agustus memang oh, jadi lagi Jadi waktu itu uh, teman-teman <laughs> pada ngambil uh, bahasa Inggrisnya.

Rajata, nggak semua anak SD harus begitu manjat-manjat ngambil barang. Abang mau celananya melorot terus ketinggalan di atas, ya Dan takutnya nggak ada yang nutupin kan? Tiba-tiba ada yang ngasih tahu ibu-ibu anaknya celananya tolong diambil. Aku nggak bisa manjat ke atas, oh, iya, iya. jadi aku harus ingatkan anakku karena dia nonton acara ini. Oh bagus, loh. jangan dituru. Jangan dituru. apalagi kalau nggak ada gapura di dekat rumah. <laughs> Iya <laughs> <laughs> ya, jangan berharap manjat genteng orang terus ketemu hmm. apa gitu ya di sana, di atas. Aku pengen tahu pekerjaan pertamamu apa sebelum menjadi setenar ini? Saya pernah ngajar les privat anak SD. Pertama kali? Pertama kali pekerjaan, pertama kali mengerjakan sesuatu dibayar? Itu, privat itu, MC les privat? yang uh, sebelum ngelawak itu dulu pernah ngemsi-ngemsi -ng 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 dulu, pernah ngajar uh, privat anak SD pernah uh, bikin dagang gorengan? bikin sendiri? bikin sendiri, combro? buat dijual di sekeliling rumah? Kamu keliling atau orang beli ke rumah? Enggak, jualnya online shop. Ih, bohong lah, bohong. Ya iyalah dijual, disamperin ke rumah. Masa Combro, emang enggak, ada Combro aku online? Pikir, aku pikir catering. Maksudnya, hei hey, aku jualan Combro cuma tetangga aja oh, gitu loh enggak. buka buka atau apa. Jadi aku bikin dan keluarga, me uh and -huh. family bikin. Alright. Uh, mama, the tugas is the marut. Oke, okay, uh, the marut. Alright, alright. I, I am uh, make sure the Combro is bulat. Oke. Okay. Adik masukin the oncom. Oke. Okay. Dan kakak enggoreng. Ini sekeluarga? Sih. keluarga. Ini umur berapa? Itu saya SMP. SMP. Jadi goreng, aku mau tanya. Ini pertanyaan, aku senang banget kamu cerita tentang ini. Iya. Yeah. Kan kalau gorengan itu kan di sini dibilangnya digorengnya pakai plastik. Kamu waktu itu goreng pakai plastik enggak? Oh, enggak. Karena belum tahu ternyata plastik bisa buat goreng. <laughs> tapi kamu dengar kan tentang itu, Den? Yeah, sekarang sekarang itu, tahu, iya, sekarang sudah goreng itu, tapi itu beneran enggak sih? ...goreng pakai plastik gimana jadi <laughs> iya, kan, ini ya. Iya, tapi biar renyah-renyah gitu loh. <gak> nah, bener, tapi waktu itu aku sih enggak. Kamu enggak ya, enggak. jadi Combro sehat? Combro sehat. Sekarang masih ingat cara bikinnya? Nah, masih lah. Marut, uh -huh. waktu itu kan singkongnya itu gede-gede banget. Uh -huh. Sampai gue tuh jago ngupas singkong. Uh -huh. Terus marut, saking udah ngantuknya... ...gue mulai berhenti marut kalau tangannya udah kena parutan. Eh, <tong> uh, udah habis juga. <tong> Emang jam berapa bikinnya pagi? Kan sampai malam. Oh, sampai Tadar malam sampai malam karena sampai pagi. Pas nyampe warung subuh-subuh itu masih hangat. Oh, bikin lagi aja bisnis sekarang dengan namamu yang sudah setenar itu Deni Cagur bisa combro, combro dan cag. Oh, bisa bagus yang dalamnya. Hati-hati gigitnya karena ada door prize. Nah, oh iya iya keren, ya Oh iya. Aku jadi kita ngobrol sambil ngemil ya, oh, boleh. tapi ini bukan dari bikinanku atau apa, soalnya aku tuh dari kecil, aku tuh gak bisa terlalu masak, aku memang cuma modal tampang aja, jadi um, aku tuh cuma <laughs> hmm. gak boleh gitu. Silahkan mas, boleh, pada ngiler gak? Oh my God, ada bala-bala. Sorry yang bala ya. itu bahasa ya? Sunda, bakwan. Bala -bala. <laughs> eh kamu bikin juga gak bala-bala? Bala-bala enggak itu cuma, cuma combro aja. combro aja. Jadi jualan cuma combro aja. Terus kalau hmm. kamu lagi jualan combro suka ada cewek-cewek gangguin gak? Enggak lah, dulu kan belum 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 mikir-mikir ke cewek-cewek, karena masih SMP juga. SMP belum mikir ke cewek? Tuh, Rajata dengerin tuh, abang. Hmm, iya. iya, belum boleh. Masa? Karena... Jangan bohong. Denny, aku tuh udah bilang dari tadi, kamu tuh kayaknya berkata itu tidak sejujurnya. Masa SMP nggak mikir cewek? Karena dulu kerjaan gue SMP tuh paling mikirin gimana nolak cewek yang nggak nyakitin. C <laughs> Karena dari dulu tuh cewek nembak gue, nembak gue. Jadi ya gue gak mikirin gue kenapa ya? masih sekolah aja. Aku percaya dari right. samping ini hidungmu sangat mancung. Kata kamu Deni Wahyudi itu tampan dan baik hati. Jadi aku percaya banget. Pasti kamu sudah <saik lekti> uh, apa namanya ditaksir cewek-cewek dari muda. Beneran, karena Deni Wahyudi itu manusia ganteng stok terakhir yang manisnya alami tanpa pemanis buatan. <k Uyari sanan> <sukai> alami, gak pakai kan banyak gitu buatan ke manisnya. Pertama kali naksir cewek kapan? Uh, pertama kali naksir cewek bener-bener cinta pertama uh, uh. SMA. Emang cinta cinta tuh apa sih? Emang cinta pertama maksudnya pengen nikah sama dia. Bukan bener-bener ngerasain apa? di rumah mikirin. Oh baru SMA? Lagi makan inget dia, mau nyuap inget dia, gitu. Dia satu sekolah? Iya yeah, satu sekolah. Akhirnya jadian? Enggak lah, karena kan dia kepala sekolah. <laughs> Nggak, nggak, enggak, asli kepala sekolah Enggak bukan maksudnya enggak uh, sempat eh, sempat pacaran terakhir karena waktu itu gue kelas uh, tiga uh. dia kelas dua kelas tiga oh dia di bawah oke di oke okay, okay, dia jadi dia tidak menolak dia langsung menerima waktu kamu menyatakan cinta menerima lah, karena hanya cewek bodoh yang menolak cinta gue <laughs> <laughs> nyebelin banget sih gak pernah dia ditolak tuh, dia tuh pinter huh? banget dia pinter oh, banget ya? juara kelas gitu juara kelas namanya paling tinggi waktu dari smp apa yang kau lakukan sehingga dia menerima dirimu, wahai Denny Wahyudi stok terakhir apa tadi manis-manis nggak -manis, pakai manis itu? Manusia ganteng stok terakhir. Oke. Okay, Karena setelah ganteng. gue udah gak ada yang ganteng, jelek semua. Hey, ada yang lagi nonton umur 10 tahun, lahir 2004, astaga gantengnya, aku tuh nggak bisa, itu tuh nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Namanya? Oh, kebetulan Rajata. Ya. Nah, berarti Rajata manusia ganteng stok. ...terbaru edisi revisi. Ya, edisi revisi. Ya, ya, ya. Maksudnya revisi dari gue Dari gue direvisi jadi lagi ganteng lagi. Bukan edisi 360 ya. Pernah ditolak cewek nggak? Ditolak nggak pernah. Karena gue tuh selalu uh, nembak cewek... ...yang gue yakin dia udah mau. Gue udah sempat PDKT, udah sempat jalan. Ah, gue yakin dia pasti mau. Karena kan cewek beda. Kalau kita bisa ngerasain, kita pasti tahu. Kita bakalan diterima atau ditolak sama cewek. Di saat kita ajak ngobrol, kita ke rumahnya... Kita kasih sesuatu tuh cewek suka atau enggak kita pasti bisa ngebedain. Emang ngasih apa? Iya di saat jalan aja dia kita tahu kalau kita tuh Iya ngasih disuka. apa? Pernah ngasih cewek apa sih enggak? Kalau ngasih cewek sih dulu karena masih belum punya apa-apa enggak -apa, pernah sih Enggak pernah. Tadi dia nyebut ngasih sesuatu. Iya paling kayak, kayak... Eh, mau, iya, maksudnya benda-benda uh, apa lah misalnya kalau Penghapus. lagi. Hapus. Penggaris. Rautan. Benda-benda sekolah. Oh, kurang sekolah. Kapur sarjana yang warnanya hijau. Kamu sarjana. Oh. Di saat kita deket pasti kita beda bisa ngerasain Ambil ya. Yeah. Satu ya. Ini ada hadiahnya nggak? Ada bala bala sama combro. Bakwan orang nggak ada yang ngerti bala bala. Hei bala bala. Ada lagunya. Oh baby baby bala bala. Okay. Silakan. Buka. Buka. Coba baca. Uh aja baca. Kamu kan tamunya, aku pengen kamu oh, baca. Ya. What traits did you inherit from your mother? Garis miring father, tanda tanya. Kira-kira? <laughs> Sini. Ya, artinya apa sih? Ya udah, artinya kamu me mewarisi apa yang merupakan suatu garis keturunan dari orang tuamu? Mewarisi sifat apa dari ibu atau bapak? Mewarisi kegantengan ibumu, kelulusan ayahmu? Rajata mewarisi kegantengan aku, jelas. Kecantikan. Enggak dong, enggak ada cewek cantik yang kayak gini, ini pasti ganteng. Cantik itu Tamara Blazinski, Luna oh, iya, iya, Maya. Iya, iya. Kalau gini ganteng, aku sama Ariel... Nol, hmm. beda tipis. Iya. Hmm. Yeah. Mungkin kalau ini udah lebih dari ganteng. Apa? Sangar. <laughs> Ngeri kalo ya. Kalau dari papa gue belajar goyangan. <laughs> goyangan? <laughs> Enggak, kalau dari papa tuh uh, gue belajar tentang disiplin. Karena bokap gue dari dulu paling bawel dan... Uh, Denny besok pelajaran apa? Siapin bukunya dari sekarang. Terus uh, berangkat sekolah uh, jam berapa, berapa lama perjalanan ke sekolah, mandi berapa lama, siap-siap berapa lama itu harus dihitung mulai dari dari bangun tidur. Oh itu dia itu dari kecil, ini banget disiplinnya luar biasa. Iya disiplin. Biasa. Itu belajar itu dari bokap. Tapi Terus, bersyukur nggak mempelajari itu dari bokap? Sangat bersyukur. Dulu gue pernah merasa sangat uh, terbebani di saat gue nggak pernah bisa keluar rumah malam. Ah uh -uh. Jadi oh, dulu galak tuh, banget. Bukan galak. Jadi dulu bokap tuh sangat ngelarang. Jadi kalau udah maghrib semua anak-anaknya itu di rumah, nggak ada yang keluar rumah. Uh -huh. Bahkan ee, cuman ngumpul di dekat rumah aja beda empat rumah. Uh -huh. Waktu itu teman-teman SMA lagi pada ngumpul uh -huh. di rumahnya sahabat gue namanya Yus uh -huh. ngumpul di situ semua bokap tetap ngelarang gue keluar rumah. Oh gitu. E, Pak ini kan cuman main doang Enggak, karena bokap tuh bercermin ke dirinya, dia kan dulu jagoan banget. Oh. Jadi dulu dia kalau keluar rumah pasti berantem. Uh -huh. Kalau enggak, e, enggak bener sama temen-temennya gitu. Oh. Ribut, apa? Uh -huh. Jadi dia tak nggak mau anak-anaknya seperti dia. Tapi gue bersyukur karena itu gue jadi belajar disiplin, nggak kenal nongkrong-nongkrong, nggak -nongkrong, kena, menghabiskan waktu di luar dengan nggak jelas seperti. Buang-buang waktu nggak buang 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 jelas waktu. lah pokoknya ya. Dan itu yang gue rasakan sekarang kepake banget gue belajar on time, gue belajar bagaimana menghargai orang-orang uh, tim yang bekerja sama bareng sama gue, dan gue dapat itu dari bokap. Oh, sungguh mengagumkan. Ternyata seorang Denny Wahyudi ini sesuai namanya Wahyudi anak baik-baik ya. Pantesan, aku kan tadi nanya, aku tuh ditelepon pagi-pagi jam 4 sebelum subuh. Mbak Sarah, tamunya Mbak Sarah udah datang. Aku bilang siapa? Itu kalau nggak salah tuh Denny Cagur. Aku bilang syutingnya sore, udah datang dari jam 3. Thank you banget loh Itu dari agak, pagi. agak, infonya agak salah, sih. jam 2 udah nyampe. Oh jam 2? Dia jaga-jaga di bawah. Oke, sebentar lagi kita ngobrol lagi sama Denny Wahyu dia alias Denny Cagur. Jangan kemana-mana. yang kamu lihat sekarang apa yang ada di pikiran kamu untuk menggombali dirinya? Karena kan tadi dia cium tangan pegang tangan, aku boleh pegang tangan kamu juga. Tahu nggak kenapa kamu ke pegang aku sekarang pegang tangan kamu? Kenapa? Karena aku pengen tahu gimana rasanya menggenggam masa depan. Oh uh, yes. yeah. <tuk> tangan aku. Sudah <tuk> uh, <tuk> udah berapa tahun jadi kulit panggul? <tuk>